Terima kasih.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Terpujilah Tuhan. Amen. Thank you Lord. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Masih ini? Masih ini? Udah. Terpujilah namamu Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang memilih memanggil kami Tuhan. Engkau menyediakan dirimu sendiri Tuhan untuk menuntun kami Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa kami lemah Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan, tapi Engkau adalah Sang Pencipta. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Tahu. Amen. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh senantiasa Tuhan untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami semuanya Tuhan. Mengampuni setiap pelanggaran dosa, ketidakpercayaan Tuhan, kesalahan Tuhan Yesus di antara umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan semuanya Tuhan oleh air pentahiran firman-Mu Tuhan, air pembasuhan itu Jesus. Oh Tuhan, melalui darah Sang Anak Domba yang sudah menumpahkan darahnya di Kalvari Tuhan, demi orang-orang yang Kau kenal, yang Kau kasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Engkau mendamaikan dan menebusnya Tuhan kepada diri-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami beroleh akses Tuhan, jalan masuk Tuhan kepada berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau yang terus memelihara dan menjaga kami Tuhan. Oh sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan, tangan-Mu itu Tuhan menolong kami selalu Tuhan, menuntun kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak ingin melepaskan tangan-Mu itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa tangan itu Tuhan, kami akan mudah terpleset Tuhan. Kami mudah untuk jatuh Tuhan. Kami mudah untuk undur dan murtad Tuhan. Kami tak mau Tuhan menanggalkan itu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau terus tuntun dan pimpin setiap langkah kami Tuhan, untuk menuju ke negeri yang abadi itu Tuhan, ke negeri perjanjian yang mulia itu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, untuk memasuki kekekalan sepenuhnya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghampiri-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, tahta kasih karunia-Mu Tuhan, memohonkan Tuhan bagi saudara dan saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau melawat masing-masing Tuhan dan menolong mereka untuk pulih Tuhan, baik di usia tua sekalipun Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan seperti Bar Amos, baik Sister Louis Tuhan, baik juga Pak Cip dan Bu Cip di Temanggung sana Tuhan, dan siapapun yang membutuhkan Tuhan Yesus. Baik juga saudari kami di Balikpapan Tuhan, Sister Manuju Tuhan yang mengalami diare, biarlah dia kembali pulih sedia kala Tuhan oleh kuasa firman-Mu. Baik juga Bar Iwan Tuhan yang dinyatakan positif Tuhan, apakah itu Omikron atau Covid apapun namanya Tuhan, bila dia kembali sembuh dan satu keluarga kembali sembuh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan meneriakkan dan menyorakkan kemenangan Tuhan oleh darah Sang Anak Domba. Oh terima kasih, di masanya singa dari suku Yehuda mengaum Tuhan. Dan Engkau yang sudah memperlihatkan Tuhan hal-hal itu Tuhan sebelum-sebelumnya, Engkau tetap Tuhan yang sama pada hari ini Tuhan. Haleluya bagi Bar Iwan sekeluarga Tuhan. Haleluya, bila Engkau menjaga dan kembali pulih sedia kala Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga bagi yang lain Tuhan, baik hamba-Mu sendiri, baik Stermita Tuhan, dan yang lain Tuhan, biarlah Engkau pulihkan kesehatan kami Tuhan, untuk kami betul-betul Tuhan sehat dalam melayani Engkau. Bukan hanya fisik Tuhan, tapi kesehatan spiritual kami terus terjaga Tuhan, tetap bersih di dalam hadapan-Mu Tuhan, di hadapan satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Oh, hanya tertuju kepada satu sasaran Tuhan. Mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin bagi pengubahan tubuh itu Tuhan, bagi pengangkatan yang mulia itu Tuhan Yesus.
Oh mulialah nama-Mu Bapa di surga. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati setiap pujian tangan yang dinaikkan Tuhan, setiap sorakan Tuhan, setiap doa-doa yang sudah dinaikkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya, dan biarlah semuanya itu berkenan di hatimu Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, sehingga doa-doa kami dan semua persembahan kami Tuhan, Engkau akan mengabulkannya, dan Engkau Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan akan pelayanan pada saat ini Tuhan, baik bersama dengan para pengerja yang mengambil bagian di dalam ibadah malam ini Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka semuanya Tuhan, dan biarlah Tuhan segala suatu peralatan dan perkakas dan internet, cuaca maupun Tuhan listrik semua berada di bawah kendali-Mu penuh Tuhan, sehingga ibadah berjalan dengan baik Tuhan, di bawah pengilhaman Roh Kudus-Mu Tuhan, sebagaimana kami menantikan Engkau Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga masing-masing di antara kami, baik yang melalui streaming Tuhan, tidak melewatkan merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka rindukan Tuhan, Engkau seorang yang mengabulkan setiap doa dan permohonan Tuhan, dan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kami Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakannya semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami serahkan diri kami Tuhan sebagai bejana yang kosong, hendak Engkau isi kami Tuhan Yesus. Haleluya, untuk menjadi cawan yang penuh melimpah Tuhan Yesus. Oh, sehingga kehidupan kami bisa mempengaruhi Tuhan yang positif kepada satu dengan yang lain Tuhan, dengan pengaruh surgawi Tuhan Yesus, sehingga tercipta suasana surgawi seperti yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami semakin kuat dan dikuatkan Tuhan, sehingga yang lemah di antara kami Tuhan terpengaruh dengan suasana itu Tuhan, dan menjadi kuat Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Glory bagimu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang suci, yang benar, sehingga umat-Mu diberkati Tuhan, dan dipuaskan Tuhan dahaga mereka Tuhan. Oh, hamba serahkan diriku dalam tangan-Mu ya Tuhan, menjadi instrumen di tangan-Mu Bapa, sebagaimana kami hanya menantikan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah yang berdaulat atas kami Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi utama atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap telinga dan hati Tuhan yang percaya dan yang mendengar, yang telah Engkau tentukan Tuhan bagi pesan yang mulia ini Tuhan, untuk masuk ke dalam kesatuan yang tak terlihat itu Tuhan Yesus, bagi diri-Mu sendiri Tuhan, karena Engkau sedang mencari pasangan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus, Engkau sedang mencari anggota-anggota mempelai wanita-Mu Tuhan, manusia-manusia yang berkaliber, manusia-manusia yang berkualitas Tuhan, manusia-manusia yang asli Tuhan Yesus. Dan hanya ada satu yang asli, adalah diri-Mu sendiri, sebab Engkaulah firman pada mulanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati segala usaha-usaha kami dalam melayani-Mu Tuhan, dan kami serahkan Tuhan akan hal-hal yang ke depan di dalam perjalanan pelayanan yang Kau percayakan di sini Tuhan, biarlah segala sesuatunya berada di bawah inspirasi pengilhaman dan di bawah urapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, yang adalah pemimpin hidup kekal kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak semuanya Tuhan, bayi-bayi Tuhan Yesus, Tuhan sampai kepada yang tua Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya Tuhan. Kami ucapkan syukur dan berdoa dan mohonkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang mulia, Gembala Agung kami Tuhan, Engkaulah pribadi yang mulia. Kami meminta kiranya Engkau mengabulkannya, dengan ucapan syukur kami berdoa, amin. Haleluya, Kau berkati kita semuanya, amin. Saya akan bacakan dari nas kitab suci kita, dari kitab Roma. Roma pasal 12. Dan dari kitab Titus. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu.
tapi diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Renewing of your mind. Pembaharuan pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. Titus pasal 3. Titus 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, kebodohan, foolish, sesat, tidak taat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, hating one another, saling membenci. Wow. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Oleh pembasuhan kelahiran kembali. Bahasa Inggrisnya washing of the regeneration. Bahasa Inggrisnya regenerasi. Regenerasi, regeneration itu artinya adalah kelahiran kembali. Oleh pemandian atau oleh pembasuhan kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan, pengubahan Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah seorang yang mendatangkan pengubahan. Amen. Haleluya. Dan oleh Roh Kudus juga kita beroleh kelahiran kembali. Amen. Dan kelahiran kembali adalah oleh darah. Praise the Lord. Dan itu bukan perbuatan yang baik yang kita lakukan, tetapi oleh karena dia sang juru selamat. Amen. Yang sudah mengerjakannya untuk kita. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati bacaan firman-Nya. Sedikit nasihat pada malam hari ini. Tidak untuk berkhotbah. Untuk mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan dari hal-hal yang sudah saudara sering dengar dan apa yang sudah dikhotbahkan oleh Nabi kita dan dari mimbar ini, dan kitalah orang-orang yang teristimewa tentunya sebagai orang-orang yang bisa mendengar pesan yang mulia ini. Amin. Yang mana tidak semua orang bisa menerima dan percaya kepada pesan ini, dan tidak semua orang bisa menjalani sepenuhnya akan pesan ini. Tidak semua orang bisa mengikuti akan instruksi-instruksi atau didikan demi didikan yang terdapat di dalam nas-nas kitab suci maupun di dalam pesan yang diurapi ini. Haleluya. Karena ketaatan yang penuh akan membawa kita kepada Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Itulah sebuah kelahiran kembali dan yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tidak bisa kekuatan manusia. Dan tidak bisa perbuatan dan hasil usahamu. Tidak ada cara untuk bisa mengerjakan semuanya itu. Amen. Saya pernah mendengar orang berkata, saling bercerita. Oh, jadi gak ngerokok lagi? Enggak. Sudah berapa tahun? Wah, udah ada 3 tahun lebih. Memang niat ya? Dia niat dan bisa 3 tahun lebih tidak lagi merokok. Ya kan? Tapi lihat hasilnya. Mungkin merokok dia lulus. Tapi bagaimana dengan jenis dosa yang lain? Ya, banyak orang tidak berpikir tentang hal-hal seperti itu. Dan di sini,
Rasul Paulus menuliskan dengan lebih dalam. Yang Tuhan kendaki adalah perubahan pikiranmu. Amen. Apakah ada yang lebih tinggi dari pikiran? Apakah ada yang lebih tinggi dari pikiran? Tubuhmu boleh sehat, tapi kalau pikiranmu terganggu, gak ada artinya. Tidak ada artinya. Manusia boleh terlihat kayaknya ganteng, cantik, tegap, tampan, berotot, tapi jika pikirannya terganggu, sia-sia semuanya. Sia-sia semua penampilan luar itu. Ada amin? Amin. Tapi kalau badannya mungkin biasa saja, penampilannya pun tidak secantik, tidak setampan orang lain, tetapi pikirannya sehat. Amin. Maka Anda akan bisa melihat buah dari pikiran yang sehat. Bahasa Inggrisnya pikiran yang sehat atau yang waras adalah sound mind. Itu bahasa Inggrisnya, sound mind. Pikiran yang waras, pikiran yang sehat. Dan Rasul Paulus dan Alkitab mengajarkan kepada kita, milikilah sound mind. Milikilah pikiran yang waras. Milikilah pikiran yang benar. Yang suci, yang lurus. Pikiran yang seperti apakah? Pikiran yang waras. Kalau bagi dunia mungkin gak waras orang itu. Ya? Kalau persentasenya cukup tinggi, maka dia masuk rehabilitasi. Tapi kalau dia adalah seorang yang mungkin mendengki orang lain atau suka usil kepada tetangganya, orang bisa bilang, orang ini gak waras. Ya? Seringkali seperti itu Anda mendengar kan? Kalau mungkin lagi pertengkaran, kau gila ya? Sama aja pikiran yang tidak waras juga sebenarnya. Bisa menangkap yang saya maksudnya? Tapi pikiran yang tidak waras aslinya adalah pemikiran yang menentang firman Tuhan. Sebuah pemikiran yang tidak menyela firman dengan amin. Itulah pikiran yang tidak waras. Jadi semua orang bisa mengatakan kau gila, kau tidak waras, padahal yang ngomong pun sama-sama tidak waras. Amin. Jadi siapakah seorang yang memiliki pikiran yang waras dan benar? Hanya satu, Kristus sendiri. Yesus Kristus. Dan sekarang pikiran yang benar, yang lurus, yang waras dan jernih, sekarang hendak diberikan kepada mempelai wanita. Haleluya. Sehingga Anda tahu, Roma 12 kata, kamu tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Amin. Mana yang asli, mana yang palsu. Haleluya. Dan dikerjakan oleh pembasuhan, kelahiran kembali, dan pengubahan oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kamu dulunya juga terhitung sebagai orang-orang yang jahat. Hidup di dalam kedengkian, hidup di dalam kebencian, saling membenci. Anda bisa bayangkan hidup di dalam sebuah lingkungan yang orang-orangnya saling membenci. Saya enggak tahu seperti apa kehidupan yang seperti itu. Ya kan? Kalau saya punya sedikit waras, lebih bagus saya akan keluar dari lingkungan yang seperti itu. Amin. Kalau saya memang sedikit waras, tapi kalau sama-sama enggak waras, saya suka dengan lingkungan yang seperti itu. Karena kalau enggak membenci, kayaknya enggak afdol. Kalau enggak saling membenci, kayaknya tidak hidup. Dan memang seperti itulah kehidupan orang dunia. Betul? Hal yang sama Anda mendengar keluhan-keluhan banyak orang tentang adat istiadat. Uang melulu untuk adat, uang melulu untuk adat. Tapi toh tiap minggu, tiap bulan dia kerjakan terus. Karena toh yang ngomong ini pun senang juganya di situ. Amin. Ya, contoh seandainya gratis, pasti gak akan ngeluh. Tapi gak ada adat istiadat pesta yang gratis, semuanya uang walaupun Anda hanya hadir. Paham yang saya maksud ya? Ya, jadi Anda bisa melihat di sini, kita pun dulunya pun sama. Tapi sekarang, setelah kamu dilawat oleh Kristus, berubahlah cara berpikirmu. Cara berpikir itulah yang menentukan. Amin. Dan seperti Barbara Branham katakan, jangan suruh Tuhan menyingkirkan, Anda yang harus menyingkirkan. Kalau Anda punya kebencian, kalau Anda punya dengki dalam hatimu, kalau Anda punya fitnah, dusta, jangan berdoa, Tuhan singkirkan dustaku. Anda yang harus menyingkirkan.
Anda perlu berdoa, Tuhan berikan pikiranmu. Amen. Curahkan pikiranmu Tuhan dan urapi aku. Karena urapan itu membuat Anda bertindak. Urapan itu membuat Anda bekerja. Urapan itulah membuat Anda melakukan pelayanan. Urapan itulah yang membuat Anda berbeda. Barbara mengatakan, kelahiran kembali adalah Anda diubahkan. Anda memiliki suatu hubungan intim lagi dengan Tuhan. Tapi apakah Roh Kudus? Roh Kuduslah kuasa untuk pelayanan. Makanya Tuhan Yesus katakan, tunggu di kota ini sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus tercurah di atas loteng rumah tersebut. Jadi tanpa Roh Kudus, jangan melakukan apa-apa, dengan kata lain. Ada amin? Tanpa Roh Kudus, jangan pernah mengimpikan untuk mengerjakan sebuah pelayanan. Ada amin? Karena Roh Kuduslah yang membuat Anda mengerjakan semuanya itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat di sini, banyak orang keseliru dan banyak orang salah menilai kelahiran kembali dan Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus yang menguasai Anda, yang mengurapi Anda, Anda akan melakukan pelayanan dengan benar. Amen. Karena Roh Kuduslah yang mengendaki Anda untuk mengerjakan pelayanan tersebut. Maka dia sendiri yang harus datang untuk melakukannya. Tapi untuk melakukannya Anda harus dilahirkan kembali terlebih dahulu. Sebelum Anda melakukan sebuah pelayanan. Bisa nangkap? Ya. Masakan ia Roh Kudus akan mengurapi seseorang untuk melakukan pelayanan tanpa dilahirkan kembali? Kamu harus dilahirkan kembali oleh air dan roh? Ya. Tapi butuh urapan Roh Kudus untuk membuat Anda bekerja. Amen. Haleluya. Mulialah nama Tuhan. Jadi, Tuhan mengerjakan semuanya ini dari dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Amen. Melalui umatnya yang dia tebus, yang dia beli oleh darahnya. Glory terpuji nama Tuhan. Sehingga oleh pertolongan Tuhan juga, kita bisa dipercayakan untuk melayani sampai ke luar negeri. Itulah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itulah pertolongan Tuhan. Karena dia melihat karunia itu yang berasal dari dia sendiri. Dan urapan datang untuk dikerjakan supaya karunia itu beroperasi untuk membangun dan memberkati akan tubuh mempelai wanita di negara-negara yang lain sesuai dengan kehendak dia. Terpuji nama Tuhan, sehingga kita bisa memberkati dan kita diberkati. Amin. Di pelayanan di hari Minggu. Haleluya. Dan saya percaya Anda pun diberkati. Kita semua diberkati. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan inspirasi untuk mengkhotbahkan semuanya itu. Sehingga Anda tahu bahwa Anda adalah Abigail di akhir zaman. Haleluya. Anda bisa bayangkan seorang Abigail hidup selama sekian tahun lamanya berdampingan dengan manusia yang seperti itu. Manusia yang kasar, yang tak pernah melakukan perbuatan yang baik. Makanya namanya Nabal, sesuai dengan namanya, dia bodoh. Ya? Tak ada perbuatan yang baik yang dia lakukan. Anda bisa bayangkan, tapi Abigail memperlihatkan kualitas dia. Seorang istri yang setia, mendampingi suaminya yang bengis dan kejam, dan tidak mencoba untuk lari atau minta cerai. Hah? Betul? Kalau seandainya semua wanita seperti itu di dunia ini, tak akan ada departemen perceraian. Tidak akan ada pengadilan perceraian. Terpuji nama Tuhan. Itulah sebabnya, bukan hanya parasnya saja yang cantik, tapi dialah seorang wanita yang memiliki pengertian yang baik. Amen. Pengertian yang baik inilah yang Tuhan inginkan untuk Anda miliki dan saya miliki di akhir zaman. Haleluya. Untuk kita tahu, mengenali mana yang benar, mana yang salah. Amen. Dan tidak berpihak kepada yang salah.
tetapi sebaliknya mengantarai supaya kiranya yang salah ini bisa diselamatkan. Inilah masanya ketika Abigail di akhir zaman seperti Esther mengantarai. Haleluya, karena dia tahu bahwa seisi rumahnya bakal dibinasakan, yaitu adalah para laki-laki yang ada di rumah Nabal. Anda bisa bayangkan kalau semua laki-laki di rumahnya mati semuanya. Haleluya. Tapi Abigail mendengar pesan itu, dia langsung bergerak cepat. Apakah Anda Abigail di akhir zaman? Langsung bergerak cepat. Amin. Bergerak cepat untuk mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Abigail memperlihatkan kualitasnya. Haleluya. Berurusan dengan suami yang seperti ini. Amen. Dan oleh kasih karunia Tuhan, Abigail tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri yang baik. Memiliki iman, percaya bahwa suatu regla akan ada jalan keluar. Dan jalan keluar tiba, maka dia dipisahkan dari Nabal. Amen. Dan menjadi istri seorang raja yang diurapi. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan saya percaya kisah itu mengilhami Anda. Mengilhami Anda masing-masing. Amen. Karena Nabal seorang yang satu suku dengan Daud dari Yehuda. Dan seharusnya dia berpihak kepada Daud sebagai sesama satu suku. Tapi apa yang terjadi? Malah dia menentang Daud. Dan malah mengejek dan menantang Daud. Siapa rupanya Daud? Anak Isai itu. Siapa dia? Yang membuat jemaat kocar kacir meninggalkan tuannya itu. Tidakkah itu berita hoaks yang dimunculkan di masa itu? Hah? Anda bisa renungkan dari itu. Sehingga Anda bisa melihat Nabal seorang simpatisan Saul mungkin. Mungkin dia mendengar kabar dari satu pihak. Dan langsung percaya. Kok mudah dia percaya? Iya, karena dia Nabal. Amin. Karena dia Nabal. Tapi Anda bukan Nabal dari sejak mulanya. Titus katakan, kamu dulu juga foolish-nya. Foolish artinya adalah bodoh. Bebal juga. Tapi gak kategori bebal. Makanya bisa diubahkan. Dan setelah Roh Kudus menerpa Anda, masakan Anda tetap foolish, bodoh? Gak mau kan? Gak mau lah. Berarti siapa yang harus bertindak? Roh Kudus atau Anda? Sesudah pesan menerpa Anda. Dulu kamu adalah manusia-manusia yang disobedient. Tidak taat. Setelah Roh Kudus menerpa Anda oleh pesan ini, Anda mendengar khotbah, harusnya menjadi obedience, taat. Jadi siapa yang mengerjakannya? Anda. Coba kalau pesan gak datang memberitahu Anda. Dari mana Anda tahu tentang obedience, taat? Haleluya. Jadi malam ini bagi sebagian Anda yang mungkin masih miring pemikiran, konsepnya tentang Roh Kudus, maka sekarang diluruskan. Anda yang harus bergerak. Anda harus menyingkirkan semuanya. Anda tahu manusia lamamu. Paham yang saya maksudnya? Masa Anda gak ingat waktu Anda SD? Gak tahu ya aku. SD dulu? Iya. Jadi gimana kehidupan SD? Tahu. Itu namanya orang yang acuh tak acuh. Orang yang bandel itu namanya. Paham yang saya maksudnya? Baru aja lulus SMA, baru sebulan, kemudian sekarang menjadi mahasiswa, harusnya berubahlah. Supaya kelakuannya memang setaraf dengan level mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi, bukan lagi SMA. Betul? Kok gak pernah SMA ya, kok kelakuan kayak gini? SMA, apa itu SMA? Nah, sama kayak Nabal kan? Siapa itu Daud? Renungkan hal itu. Kalau Anda tidak pernah mendengar pelajaran perguruan tinggi, bagaimana mungkin Anda akan berubah dari SMA menjadi mahasiswa? Dan siapa yang harus bertindak? Siapa yang harus bertindak? Sesudah kamu mendengar. Amen. Ketaatan yang penuh membawa Anda kepada Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan.
Jadi Anda mengharapkan Roh Kudus merubah Anda. Dia memberikan kuasa pengubahan, tetapi Anda harus bertindak atas apa yang Anda dengar. Itu artinya percaya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan adalah ekspresi iman. Amin. Jadi kalau Anda mengklaim saya punya iman, tunjukkan di dalam perbuatan. Rasul Paulus berbicara di kitab Roma, bicara tentang iman. Yakobus berbicara tentang perbuatan. Kalau kau punya iman, tunjukkan perbuatan. Aku punya perbuatan. Amin. Setelah Anda mendengar, lakukan semuanya. Amin. Supaya dulunya yang kita bodoh, tapi sekarang kita bijaksana. Haleluya. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah tipe manusia yang punya pengertian seperti Abigail. Haleluya. Sehingga Anda bisa menyelaraskan dengan teofanimu, Anda bisa menyelaraskan dengan setiap firman Tuhan, dan memenuhkan akan kebutuhan Tuhan di zaman ini. Haleluya. Karena di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Esther-Esther akhir zaman. Amin. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Sarah-Sarah akhir zaman. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Maria-Maria akhir zaman. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Daniel-Daniel akhir zaman. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Ruth-Ruth akhir zaman. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Ribka-Ribka akhir zaman. Di zaman ini Tuhan mengendaki tampilnya Yeskiel-Yeskiel akhir zaman. Mau berapa banyak lagi nama-nama yang harus saya sebutkan? Hanya di zaman ini. Tidak di zaman yang lain. Anda renungkan itu. Semua nama-nama tadi hanya bisa ditampilkan di zaman ini. Tidak di zaman yang lain. Karena semuanya terkait dengan di waktu senja. Bukan di waktu pagi. Semuanya kisah tadi terkait dengan di waktu senja. Semua nama-nama tadi harus tampil di akhir zaman, bukan di permulaan zaman. Haleluya. Mulialah nama Tuhan. Are you ready? Anda siap? Anda punya pikiran yang waras? Anda ingin memiliki sound mind? Amin. Pikiran yang jernih. Itulah pikiran Kristus. Sehingga di dalam segala situasi, Anda memperlihatkan kualitasmu. Di dalam segala situasi, tekanan sekalipun, Anda memperlihatkan siapa dirimu. Haleluya. Dan ini yang Tuhan inginkan dari diri kita masing-masing. Karena Tuhan ingin memperlihatkan siapa diri Anda, makanya Tuhan izinkan tekanan datang. Sehingga dari tekanan datang akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang asli, yang dari mulanya sudah ada pada dirimu. Bukan sesuatu yang ditempel atau sesuatu yang ditambal, tapi memang ada pada dirimu. Semudah itukah, Pastor? Tidak semudah itu. Tapi Anda bergumul, berjuang untuk hal tersebut. Dan oleh Roh Kudus yang memberikan pertolongan dan otoritas dan kekuatan, Anda mampu mengerjakannya. Di dalam ketaatan. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Haleluya. Tuhan melihat hati. Hatimu sangat merindukan untuk melayani Dia. Hatimu sangat merindukan untuk menghidupi setiap firman-Nya. Amin. Dan Tuhan senantiasa menjaga hati orang benar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan bacakan dari nas yang lain. Dari kitab Amsal. Amsal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Terimalah didikanku atau my instruction. Dan Alkitab berisi instruksi. Instruksi adalah perintah. Kamu mengasihi aku jikalau kamu mentaati semua
perintah-perintah-Ku, kata Tuhan Yesus. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan? Siapa mengindahkan instruksi menuju jalan kehidupan? Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Lihat. Seorang yang bodoh adalah seorang yang tidak mengindahkan didikan. Tapi seorang yang mengikuti pendidikan, didikan, instruksi, maka akan sampai kepada kehidupan. Ada amin? Nabal tidak demikian. Sudah dia nabal, bodoh, dan mudah percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Betapa pengaruh di masa itu tentang Daud sangat beredar luas di seluruh negeri. Daud adalah orang yang paling dicari di Israel pada waktu itu. Sampai-sampai dia harus meninggalkan tanah Israel dan tinggal selama 1 tahun lebih di kota-kota orang Filistin. Sehingga kepada Daud diberikan kota Ziklag. Itu sebabnya Ziklag sampai pada saat itu juga bagian dari suku Yehuda. Anda bisa bayangkan. Sampai dia harus meninggalkan negerinya sendiri. Saking tidak ada orang yang mau berpartisipasi dan menolong dan mensupport Daud. Karena pengaruh dari berita dari pemerintah sangat mengerikan. Tentang Daud. Ya, Anda bisa melihat bagaimana pengaruh ini sangat sangat punya power. Itulah sebabnya, pastikan dirimu dipengaruhi hal-hal yang surgawi. Hanya itu. Amen. Anda bukannya gak percaya kepada saudara dan saudarimu. Anda seharusnya gak percaya sama setan. Bisa nangkap? Kadang-kadang tanpa sadar setan menyusup ke antara kalian. Kemudian menceritakan sesuatu yang kurang pas. Nah, itulah pengaruh. Atau Anda mendengar sesuatu yang kurang pas. Itulah pengaruh. Jadi pengaruhi saja dirimu dengan hal-hal yang surgawi. Dan pengaruhi saudara-saudarimu dengan hal-hal yang surgawi. Supaya segala sesuatunya positif. Amin. Bukan positif COVID-19. Tapi positif 19. Amin. 19 again. Amin. Karena angka 19 adalah urutan bilangan prima yang nomor 8. Jadi kalau Anda masuk ke 19, maka Anda kandidat untuk masuk ke dalam kekekalan yang penuh. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Jadi renungkan semuanya itu. Karena siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Dan hanya ada satu kehidupan yang benar. Firman yang tersingkap. Amsal 15. Ayat 33. Takut akan Tuhan adalah instruksi atau didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amen. Takut akan Tuhan adalah instruksi yang mendatangkan hikmat. Hikmat yang datang dari atas, Yakobus katakan, pertama-tama adalah murni. Dan siapakah hikmat selain Kristus sendiri? Haleluya. Jikalau seseorang mau menerima didikan instruksi. Tapi jika seseorang tidak mengindahkan instruksi dari pengajarnya, dari pemimpinnya, dari komandannya, bagaimana mungkin dia akan berhikmat? Dalam hal ini, pimpinan kita adalah Tuhan. Anda harus memiliki takut akan Tuhan. Amin. Dan di dalam takut akan Tuhan, maka Anda akan melihat ketaatan itu datang. Karena Anda tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Banyak orang yang gila hormat. Merasa senior, maka yang junior harus menghormati. Merasa lebih tua, maka yang lebih muda harus melayani.
Tapi firman Tuhan tidak demikian. Siapa yang merasa lebih hebat melayani? Amin. Ya, kalau kamu ingin hebat, layanilah. Karena yang besar, kalau kamu ingin jadi besar, melayanilah. Semuanya harus datang dari anak tangga yang pertama. Haleluya. Banyak orang gila hormat. Ya. Kenapa? Karena tidak punya kerendahan hati. Karena tidak memiliki takut akan Tuhan. Karena tidak dilahirkan kembali. Itu kuncinya udah. Sehingga banyak pengkhotbah yang tidak dilahirkan kembali, tapi berkhotbah. Ada amin? Makanya jangan heran kalau jemaatnya pun tidak dilahirkan kembali. Anda paham? Makanya jemaatnya pun tidak punya kerendahan hati. Jangan heran. Karena pohon akan menghasilkan buahnya. Dan buah tidak akan jauh kalau itu jatuh dari pokoknya. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pokoknya. Demikian gurunya, demikian jemaatnya. Ya, karena inilah soal berbuah-buah. Karena di Kejadian pasal 1, manusia sudah didesain Tuhan untuk berbuah-buah. Memenuhi bumi dan berkuasa atas seluruh binatang dan lain sebagainya. Itu di Kejadian pasal 1. Tuhan memberkati manusia dan Tuhan memberikan otoritas untuk menguasai semuanya. Berbuah-buahlah dan penuhi bumi. Tapi setan datang menyuntikkan benih yang lain. Sehingga bumi sekarang dipenuhi dengan buah yang berasal dari benih si jahat. Ada amin? Ya, ini yang sekarang sedang kita lihat. Dan benih dari si jahat hanya menghasilkan kebodohan, ketamakan, saling membenci, tidak ada kasih, tidak ada kerendahan hati, tidak ada ketaatan, penyembahan berhala, betul? Percabulan, perjinahan, dusta, dan seterusnya. Itulah dihasilkan oleh benih yang ditaburkan oleh si jahat. Tetapi sesudah pesan datang oleh kuasa darah anak domba yang sudah membeli Anda di Kalvari, maka seharusnya kamu tidak lagi demikian. Haleluya. Ada amin. Anda tahu kok Anda rendah hati atau tidak. Paham? Taunya dari mana? Taunya nanti kalau Tuhan izinkan ada perkara. Kalau gak ada perkara, kelihatannya semuanya indah berbunga-bunga. Bulat semuanya. Ya kan? Tapi ketika perkara datang, lihat Anda rendah hati atau enggak. Ada amin? Kalau perkara itu memperlihatkan bahwa Anda salah, lihat apa Anda rendah hati atau enggak. Kalau seorang enggak rendah hati, maka dia akan diam sejenak, tapi juga bicara. Ada self defense. Ada pertahanan diri. Udah salah, mempertahankan diri lagi. Rendah hati? No. Apa atau kalau tidak, ya walaupun aku salah, janganlah 100%. Paham? Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini? Atau Anda belum pernah bertemu dengan seperti ini? Tapi saya gak hancurkan Anda untuk belajar psikologi. Saya bertemu dengan manusia-manusia ini. Makanya saya senyum aja. Memang orang Batak bilang memang jugul. Tapi kan gak saya ucapkan dalam hati aja. Jugul. Makanya ketika berhadapan dengan manusia jenis ini ya, pertahanan saya agak lebih tebal lagi kan gitu. Paham yang saya maksudnya? Kalau Anda udah salah, diam. Dengarkan instruksi. Dengarkan pengkoreksian. Dan aminkan itu. Jangan mencoba berpikir, di mana aku bisa menemukan celah supaya paling tidak kesalahanku dari 100 menjadi 75%. Hey brother, sister, saya kasih tahu. Ini bukan pengadilan manusia. Ini pengadilan firman. Semua orang harus menghadap tahta kasih karunia Kristus. Ini pengadilan firman. Amin. Ya, kalau pengadilan manusia, ada keringanan hukuman.
Itu pengadilan manusia. Makanya didudukkan di situ 7 orang saksi atau 9 orang saksi, tujuannya adalah supaya hukuman yang jatuhnya 20 tahun melalui para saksi ini bisa dipres. Kan lumayan dari 20 menjadi 10 tahun. Paham? Tuhan gak kenal yang kayak begituan. Salah ya salah. Lihat ketika Tuhan mengadili di Taman Eden. Penghakiman berlangsung di sana. Apakah Tuhan butuh saksi? Dia saksinya. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, dia maha perkasa. Haleluya. Sehingga dalam hal ini seorang yang sound mind, seorang yang waras pikirannya, maka dia akan punya cukup kerendahan hati. Senang kan? Ya, saya sering bertemu dengan manusia-manusia kayak gini. Gak usah ajari saya. Saya punya penilaian sendiri-sendiri. Makanya hati-hati dengan semuanya itu. Bukan mau menghindari perkara. Bukan. Tapi miliki hati yang bersih dari sejak awal. Semenjak Anda mendengar pesan. Supaya hatimu terus diluruskan dan disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika perkara Tuhan izinkan terjadi, Anda siap menanggungnya. Kalau saya benar, saya katakan A. Kalau saya benar, saya katakan sesuai dengan apa yang saya tahu. Dan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya salah, ya Tuhan, saya salah. Apapun yang terjadi, remukkan aku Tuhan, luruskan aku Tuhan. Amin. Karena engkau lah sang penjunan, aku lah tanah liat. Aku siap Tuhan. Anda punya kerendahan hati. Dan Tuhan akan senang bertahta di dalam hati yang merendah. Oh, haleluya. Karena dia datang di tempat yang maha tinggi. Bahkan dia lahir di palungan. Di sekeliling akan hewan-hewan ternak yang mengembi atau yang seperti itu. Amen. Dia dikelilingi oleh hewan-hewan itu. Dan dia lahir di situ. Dia tidak menginginkan motel, dia tidak menginginkan hotel. Haleluya, itulah sebabnya Tuhan izinkan semua motel penuh. Supaya dia tidak lahir di motel. Oh, mulialah nama Tuhan. Apakah seorang Yusuf berpikir yang ekstrim? Oh, dilahirkan aja di kandang ternak. Enggak. Dia manusia yang berpikir yang wajar. Dia cari motel. Tapi ternyata motel penuh semuanya. Tuhan yang desain itu. Apakah Anda protes? Oh Tuhan! Katanya ini datang di Roh Kudus. Masa lahir di palungan. Di kandang ternak seperti ini. No. Tidak ada keluhan. Karena misteri tersingkap bagi keduanya. Jika misteri Kristus tersingkap bagi Anda, tidak akan ada keluhan. Amin. Berarti gak boleh mengeluh, brother. Saya pun mengeluh. Tapi saya sadar, Tuhan aku salah karena aku mengeluh. Ini Anda udah mengeluh, mengerang, gak sadar juga. Paham yang saya maksudnya? Ya. Saya sadar kalau saya berbuat salah. Saya tahu bahwa saya berbuat salah. Tapi saya juga tahu saya benar dalam hal ini. Bisa paham? Ya, belajarlah untuk hal itu. Maka Anda akan terlihat sebagai orang yang rendah hati. Sehingga Anda tahu bahwa dulunya Anda memang arogan. Haleluya. Jadi Tuhan inginkan, karena dia datang dari tempat yang tinggi. Segala sesuatu itu adalah oleh pengubahan. Tuhan kirimkan kuasa pengubahan. Dan hanya benih ilahi yang tersembunyi dalam dirimu yang bisa diubahkan. Sebab hanya ada 2 benih di dunia ini. Benih yang baik dan benih yang jahat. Dan kuasa pengubahan itu adalah untuk menghidupkan benih yang baik. Untuk menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Amin. Jadi inilah soal berbuah-buah. Makanya pengkhotbah yang tidak dilahirkan kembali dan mencoba berkhotbah. Apa yang akan dilahirkan? Apa yang akan dia lahirkan? Ya tidak ada. Selain dunia, kedagingan, manusiawi, tapi campur dengan firman sedikit sehingga terlihat religius. Ya. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana
Seorang yang menolak didikan adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, dan seorang yang ingin dihormati, padahal kerendahan hati adalah yang harus mendahului. Haleluya. Dan Tuhan menginginkan perubahan cara berpikir. Cara berpikir inilah yang harus Anda pahami. Seperti yang selalu saya katakan di khotbah-khotbah yang sebelumnya. Pesan ini adalah sebuah pemikirannya Allah. Bukan sebuah informasi. Tapi adalah pemikirannya Allah. Ada amin? Yang Tuhan tuangkan di dalam nas-nas kitab suci. Dan menunggu waktunya untuk dihidupkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan sesudah Roh Kudus menghidupkannya, maka itu diperdengarkan. Dan harus ada mulut untuk memperdengarkan. Amin. Dan melalui mulut ini, firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus diperdengarkan, maka setiap telinga yang didesain Tuhan untuk mampu mendengar apa yang dikatakan Roh, akan merespon itu. Akan menangkap hal tersebut. Haleluya. Dia percaya hal tersebut. Apa yang dia dengar. Dia aminkan firman yang dia dengar tersebut. Dan dia campurkan dengan iman. Dia percaya itu. Dan dia tidak bimbang. Dan yang berikutnya, sesudah dia dengar, dia praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kerendahan hati. Di dalam ketaatan. Di dalam takut akan Tuhan. Amen. Mulialah nama Tuhan. Haleluya. Dan itu akan membawa dia menghasilkan dirinya sebagai seorang yang dilahirkan kembali. Maka tiba waktunya Roh Kudus akan memakai dia. Amen. Roh Kudus akan memakai dia untuk sebuah pelayanan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amen. Bukan sesuatu yang seperti beberapa orang selalu katakan, seperti kayak di dalam penginjilan. Bertemu dengan jiwa baru. Wah, terima pesan ini Pak. Nanti Bapak dipakai lebih lagi. Luar biasa. Saya gak akan pernah ngomong kayak begitu sama orang baru. Ngerti yang saya maksudnya? Ya, saya senang ada jiwa baru diselamatkan. Tapi saya harus menunggu dia sampai dia dilahirkan kembali. Haleluya. Tidak sembarangan, karena Alkitab juga mengajarkan. Penatua, jangan buru-buru tumpang tangan. Haleluya. Karena kita pun juga pernah mengalami kesalahan, jadi belajar dari kesalahan. Sehingga tidak buru-buru tumpang tangan. Ya kan? Karena kalau udah tumpang tangan, nariknya susah. Repot itu. Kalau udah mendudukkan seseorang, mau diambil dari kursinya itu susah. Jadi lebih bagus gak didudukkan dulu. Walaupun mungkin ada komentator dan kritik mengatakan, kok dia gak dipakai, kok dia gak dipakai, kok dia gak dipakai. Nah kalau mau pakai, pakai aja lah. Kalau saya enggak. Mengerti yang saya maksudnya? Ya, karena inilah hal yang harus dipahami dalam konsep pesan ini. Yang menghidupkan, menafsirkan isi Alkitab secara penuh. Haleluya. Membiarkan segala sesuatunya bergerak oleh Roh Kudus, baru kita akan bergerak juga. Karena banyak pengkhotbah, belum apa-apa, kau pengkhotbah, kau nanti bisa jadi pastor. Loh, emangnya ini Pak Brian atau... Renungkan hal itu. Dan banyak yang seperti itu. Di Indonesia banyak. Di luar negeri mungkin lebih hati-hati ya. Mungkin. Tapi kalau di Indonesia, sembrono dan semrawut. Gak ada tatanannya. Itu yang saya lihat dan itu yang saya dengar. Tapi di sini kita ingin lebih teliti lagi. Dan lebih hati-hati lagi. Karena kitalah manusia adalah ciptaan. Kalau kita hanyalah ciptaan, kita terikat untuk melakukan kesalahan. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Sebagai ciptaan, saya terikat untuk melakukan kesalahan. Gak bisa tidak.
Oh, brother, seorang yang dipenuhi Roh Kudus gak akan bisa salah. Iyalah, kalau Anda robot gak akan salah itu. Tapi saya mau katakan, elektroniknya bisa rusak. Bisa nangkap yang saya maksudkan? Ya. Anda terikat salah. Seperti yang sudah sering saya katakan. Siapa di sini yang gak pernah lidahnya atau bibirnya tergigit waktu makan? Ada gak? Kalau ada, hebatlah. Kalau saya sering. Kok bisa lidah di sini, bibir di sini, gigi di sini, kok bisa keseliu, bisa berpindah tempat? Siapa yang salah dalam hal ini? Lihatlah, Anda gak mau salah, gigi pun gak mau salah, toh salah juga. Hah? Bagaimana dengan tangan, bagaimana dengan kaki, bagaimana dengan pikiran saudara dan saya? Bisa melakukan kesalahan. Tapi Nabi mengajarkan, kesalahan yang Anda perbuat sebagai seorang yang dilahirkan kembali tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Oh, haleluya. Kenapa? Karena seorang yang selamat, seorang yang dipilih Tuhan mampu bertobat. Ada amin? Kapan Anda butuh pertobatan? Kalau Anda tahu bahwa Anda salah. Anda gak akan bertobat kalau Anda gak salah. Jadi kalau Anda bangun pagi atau besok bangun dan sepanjang hari sampai malam ini gak pernah mengaku salah, berarti Anda sudah sempurna adanya. Anda adalah pengkhotbahnya di sini. Saya perlu dikhotbahi. Karena saya masih salah setiap hari. Ada di sini yang gak pernah mengaku salah setiap hari? Kalau iya, angkat tangan biar sekarang kita tahbiskan pengkhotbah di sini. Brother, saya bukan hanya joking atau bergurau, saya serius. Karena kita masih manusia. Kita terikat untuk salah. Amin. Haleluya. Tapi kalau Anda oleh kelahiran kembali memiliki pikiran yang diubahkan oleh Roh Kudus. Glory. Anda tahu Anda sudah salah. Maka Anda sujud, Tuhan ampuni saya. Itulah bentuk kerendahan hati di hadapan penciptamu. Tapi kalau kesalahanmu adalah terkait kepada satu dengan yang lain, amin, maka Anda pun juga harus menghampiri saudara dan saudarimu. Minta ampun, mohon maaf, aku ada keselio sedikit, salah ngomong, dan lain sebagainya. Maukah engkau mengampuni aku? Maka yang dilukai, tanda kutip, gak mau mengampuni, ya sudah, gak apa-apa, aku gak apa-apa kok. Anda pun juga gak rendah hati. Sama aja. Jadi setiap perkara Tuhan izinkan untuk memperlihatkan warna keduanya. Simple aja. Jadi gak pernah ada yang paling sempurna di antara itu. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud. Tuhan, aku gak ingin ada masalah. Memang siapa orang mau bikin masalah? Siapa orang mau punya masalah? Tapi Tuhan izinkan terjadi perkara. Adalah untuk memperlihatkan warna keduanya. Betul? Ya, jadi Anda harus waspada senantiasa. Haleluya. Jangan mau dipermainkan sama setan. Amin. Siapapun bisa dipakai. Ingat, di dalam ibadah, bayi merengek terus nangis, baru Benem bilang, hati-hati di situ. Setan berusaha untuk merusak. Apakah bayinya dirasuki setan? Tidak. Jangan pernah berpikir bayinya dirasuki setan. Tapi semua yang mengganggu dan membuat jemaat tidak konsentrasi, tidak fokus pada hadirat Tuhan, itu bukan malaikat Tuhan. Itu setan. Itu roh jahat. Paham yang saya maksudkan? Termasuk anak-anak kecil. Haleluya. Makanya mereka perlu ditertibkan. Paham? Makanya kalau di gereja ada ruang bayi menangis. Supaya kalau anaknya gak bisa dihandle lagi, dibawa ke ruangan tersebut sehingga tidak akan mengganggu di ruangan ibadah secara umum. Seperti itu. Jadi, makanya saya bilang, kita bukan gak percaya saudara dan saudari, kita gak percaya setan. Karena memang setan gak pernah bisa dipercaya. Karena dialah bapa dusta. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Jadi, kalau kita menyadari dan memiliki konsep yang benar akan hal-hal ini, gak akan mudah Anda kecewa. Gak akan mudah Anda naik ke level berikutnya. Apa? Dari kecewa. Sakit hati. Apa levelnya naik sakit hati? Akar pahit. Betul kan? Ada level-level. Pertama gak suka, gitu.
kemudian kecewa, kemudian sakit hati, kemudian akar pahit. Kalau udah akar pahit, udah maut itu. Dan bisa membunuh banyak orang. Lihat apa yang dilakukan oleh Hitler. Dia bukan orang hanya kecewa atau benci, udah akar pahit itu. Sehingga sampai mengorganisir kematian jutaan manusia, dan dia tetap dengan senyumnya. Tidak pernah merasa berdosa sedikitpun. Tapi dia diurapi. Betul? Dia diurapi untuk menampilkan 200 juta roh-roh jahat. Nah, jika seorang yang diurapi oleh neraka bisa mengerjakan semuanya itu, bagaimana dengan seorang yang diurapi oleh Roh Kudus? Haleluya. Tidak akan menghasilkan sebuah kehidupan yang indah, yang manis. Hadirat surga ada di situ, di mana Anda menciptakan atmosfer surgawi. Anda berusaha untuk menciptakan suasana surgawi dimanapun Anda berada. Haleluya. Sebagai seorang yang dilahirkan kembali, sebagai seorang yang diurapi Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Amen. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang yang diterpa oleh pesan yang mulia di zaman ini. Supaya kita tahu bagaimana bersikap. Saya akan bacakan beberapa kutipan yang saya baca dari Khotbah 1963. Apakah hidupmu layak bagi Injil? Di paragraf 137. Hanya ada satu gereja, dan hanya ada satu cara Anda bisa masuk ke dalam gereja itu. Oleh kelahiran. Anda dilahirkan ke dalam gereja Yesus Kristus, dan menjadi anggota tubuhnya, menjadi anggota daripada utusan atau delegasi rohani dari surga. Maka tanda-tanda itu, Kristus menyertai Anda, hidup melalui Anda. Orang-orang Kristen, paragraf 138, Anda harus memiliki sebuah hubungan yang individu, personal. Agar supaya Anda menjadi seorang anak Allah, Anda harus menjadi relasi bagi Allah. Dia harus menjadi Bapa Anda, agar supaya Anda menjadi anaknya. Dan hanya anak-anak laki-laki dan perempuan dia diselamatkan. Bukan anggota gereja, melainkan anak laki-laki dan perempuan Allah. Hanya mereka yang diselamatkan. Hanya ada satu hal yang akan menghasilkan hal tersebut. Bagaimana Anda memiliki hubungan, relasi, personal, individu dengan Tuhan? Itulah lahir baru. Lahir baru hanya itu saja yang akan menghasilkan relasi, hubungan intim dengan Allah. Haleluya. Paragraf 139. Disinilah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Orang itu berkata, apa yang
mau kita lakukan sesudah kita dilahirkan kembali? Banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya tentang hal itu. Apa yang seharusnya saya lakukan, Brother Branham? Jika Anda dilahirkan kembali, ini jawab Nabi. Jika Anda dilahirkan kembali, seluruh sifatmu diubahkan. Anda mati terhadap hal-hal yang dulunya Anda pikirkan. Amin. Anda mati terhadap hal-hal yang dulunya Anda pikirkan. Dan Nabi katakan, Anda akan menyela setiap firman dengan amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Anda akan menyela setiap firman dengan amin. Anda renungkan itu. Dan bagaimana Anda akan menyela firman dengan amin, sedangkan pengkhotbah palsu pun juga mengkhotbahkan firman Tuhan. Amin. Ya. Ketaatan itulah yang akan membawa Anda untuk memperoleh pengertian yang benar. Termasuk ketaatan untuk belajar. Jadi segala sesuatu yang membuat Anda tidak studi dan belajar, itu adalah kemalasan. Dan itu adalah buah dari kehidupanmu yang lama. Itu adalah cara berpikirmu yang lama. Makanya harus diubahkan. Bisa menangkap? Dan Anda butuh pengalaman kelahiran kembali. Haleluya. Seperti tadi saya katakan, mungkin merokok sudah hilang. Mungkin yang ini sudah hilang, gak lagi seperti itu. Mungkin yang ini sudah hilang. Gimana dengan studi? Anda gak studi? Bagaimana Anda akan mengaminkan setiap firman? Nanti, brother, setiap firman. Yes, asal pengkhotbah-khotbah Anda aminkan semuanya. Kan bukti lahir baru harus menyela firman dengan amin. Ya, puji Tuhan. Maka Anda akan wajib tersesat. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Ya. Jadi Anda harus mengerti apa yang dimaksudkan semuanya ini. Dan saya berikan ini supaya menjadi seimbang di dalam kita berpikir. Jadi hanya lahir barulah yang bisa mengerjakan semuanya itu. Kalau hanya intelektual di paragraf 176, kalau hanya Anda menerima firman ini dengan intelektual, itu akan rusak. Anda harus memiliki hubungan yang personal. Maka Anda harus dilahirkan kembali. Haleluya. Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus memiliki hubungan yang personal. Paragraf 178. Yesus, Bapak yang kasih contoh, Yesus adalah seorang yang merendahkan hatinya sampai kepada kematian. Bagi Anda, dia tidak bertengkar. Di paragraf 158, Bapak yang mengatakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ketidakpercayaan tidak pernah menstop Yesus. Kritik, komentar, dan lainnya tidak pernah bisa menstop Yesus. Amen. Manusia itu dikritik dari saat sejak dia dilahirkan sebagai bayi. Sampai dia mati di kayu salib. Apakah hal itu menghentikan dia? Tidak, Tuhan. Apakah yang menjadi target dia? Perhatikan. Target Tuhan Yesus, kenapa dia tidak bisa dihentikan dengan berbagai macam cara. Termasuk kritikan, ejekan dan sebagainya. Karena Yesus punya target. Targetnya adalah selalu melakukan kehendak Bapa, yaitu semua yang sudah dituliskan di dalam Nas Kitab Suci. Betul? Semua yang berbicara tentang dirinya dan yang tertulis dalam Nas Kitab Suci, maka dia punya target harus selesai. Itulah yang menyenangkan hati Bapa.
Makanya semua kritik, semua ejekan, semua apapun, bahkan sampai penganiayaan dan penyalipan, kematian, tidak bisa menstop dia. Tidak bisa menghentikan dia. Terpuji nama Tuhan. Paragraf 179. Karena Yesus penuh dengan iman. Kenapa? Dia tahu bahwa firman-Nya, perkataan-perkataan-Nya tidak bisa gagal. Dia sangat menghidup, dia hidup oleh firman. Hingga dia menjadi firman. Amin. Apakah gesekan sedikit antara satu dengan yang lain akan menghentikan Anda untuk tidak mengasihi? Untuk tidak merendahkan hati? Apakah sedikit salah pengertian, miskomunikasi akan membuat Anda dingin yang seharusnya Anda panas? Hah? Apakah sedikit salah omongan sedikit akan membuat Anda tidak lagi tertawa ketika semua orang tertawa? Karena dulu ada yang kayak gitu di sini. Semua orang ketawa. Dia melengos kalau orang Jawa bilang. Semua orang tertawa. Bahkan ada yang bertanya, kenapa sih ibu itu kok semua orang tertawa, dia gak tertawa? Yang nanya pun, berapa tahun kemudian, mengikuti jejak yang sama. Oh my goodness. Makanya hati-hati kalau merasa sudah benar. Hati-hati kalau rohaninya sudah merasa lebih tinggi. Jangan-jangan nanti bisa berbalik nanti. Paham? Apakah hanya hal-hal yang sedikit itu sudah membuat sukacita kita menjadi hilang? Seharusnya tidak. Apakah burung nazar, burung pemakan bangkai, apakah burung elang, kalau dia terbang gak jauh dari Raja Wali, kemudian Raja Wali terganggu? Gak level kau. Apakah burung gagak ketika hinggap di punggungnya burung Raja Wali, maka Raja Wali pun stop terbang? Tersinggung aku. Brother, renungkan semuanya itu. Haleluya. Praise the Lord. Lihat Tuhan kita Yesus. Dan Nabi katakan, Yesus adalah contoh dan teladan kita. Terpuji nama Tuhan. Glory. Jadi, Anda renungkan semuanya ini supaya Anda memiliki hubungan personal. Hubungan intim yang personal kepada Tuhanmu oleh sebuah kelahiran kembali. Tidak ada jalan yang lain, hanya lahir kembali yang akan bisa menolong kita. Amin. Tapi jangan salah konsep juga tentang lahir baru. Asal udah kelihatan baik, pandai ngomong firman, udah lahir baru. Enggak. Asal udah doanya mantap, lancar, lu lahir baru. Enggak. Asal udah khotbahnya pun dari nas ke nas, udah lahir baru. Enggak juga. Bisa ngerti? Yes. Ya. Renungkan semuanya itu. Sesuatu yang di dalam Anda tahu dan mengenali siapa dirimu dan sudah sampai di mana Anda berjalan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Anda tahu naik mobil dari Medan ke Jakarta sudah di kilometer berapa? Kalau mobilmu sehat, amin, bensinmu selalu ada, dan Anda mengendarai dengan aman, maka Anda akan tahu sudah di kilometer berapa. Tapi kalau mobilmu, Anda katakan, sehat mobilmu, mantap bro, tenang aja. Kemudian sampai di Ayanabara, mogok. Kemudian ada telepon, sudah sampai di mana? Oh, udah jauh ini. Ya emang udah jauh memang dari Medan. Tapi jauhnya sudah di mana? Anda hanya mencoba untuk mengelabui dirimu dan orang lain. Dusta mengelabui adalah kehidupan yang lama. Amin. Jadi kalau Anda tahu gak sehat dari awal, Anda harus sehatkan dulu sebelum bergerak. Supaya Anda tidak akan berhenti di tengah jalan dan tidak sampai ke tujuan.
Haleluya. Makanya Tuhan kirimkan pesan ini supaya kita disehatkan dulu. Kita dipulihkan. Menjadi pohon mempelai wanita yang sudah dipulihkan. Kehidupanmu yang lama sudah diubahkan. Anda tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang palsu, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik. Ada amin? Maka Anda mulai bergerak. Dipimpin oleh Roh Allah. Anda sebagai Raja Wali dipimpin oleh Merpati. Oh, brother and sister. Maka Anda akan sampai ke tujuan. Seperti nyanyian tadi. Ada tangan yang tak terlihat yang menuntunku ke negeri yang kekal itu. Yang sedang menuntunku untuk pulang ke sana. Haleluya. Anda harus memiliki hubungan intim dengan Dia. Oleh kelahiran kembali. Terpuji nama Tuhan. Itulah sebabnya saling mendoakan satu dengan yang lain. Ingat saudara dan saudarimu mungkin gak semuanya ingat nama. Tapi ingat semuanya dalam doamu senantiasa. Karena kita butuh kekuatan. Kita butuh kerjasama. Kita butuh sehati sepikir. Kita harus saling mengasihi. Bukan Titus katakan saling membenci. Saling menjauhi. Amin. Tapi saling mengasihi. Dan saling mendekatkan diri. Berfellowship satu dengan yang lain. Haleluya. Menguatkan satu dengan yang lain. Di masa-masa yang seperti ini. Haleluya. Kita harus semakin sering berfellowship satu dengan yang lain. Pakai semua teknologi yang ada untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan dengan demikian dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Terpujilah nama Tuhan. Saya akhiri akan nasihat saya malam ini. Dan untuk kita bisa bergerak lebih baik lagi ke depan. Sebagai barisan tentaranya Allah. Yang tak terkalahkan. Amen. Kita mengklaim bahwa kita lah bagian dari bala tentaranya Allah yang tak terkalahkan. Maka jangan biarkan Anda kalah. Amin. Bukan Tuhan yang menyingkirkan beban yang menghalangi Anda untuk berlari kepada hadiah itu. Anda yang tahu. Karena Anda yang berlari. Mengerti yang saya maksudkan? Haleluya. Ketika Anda berlari seperti ini. Anda pakai sepatu. Larimu sudah sekian kilometer. Kayaknya sepatunya sudah mulai gak enak. Singkirkan sepatumu. Ganti sepatu yang lebih nyaman untuk supaya Anda terus bisa berlari. Amin. Supaya Anda tidak terhalang. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Berlarilah kepada tanda panggilan tersebut. Haleluya. Dan Tuhan inginkan semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Merpati terbang ke dalam hatiku. Glory, glory. Terus percaya. Bukan hanya sakit fisik. The devil tried to rob me from my inheritance.
teguh percaya. The doubt flew into my heart. Tidak bimbang. I know that it is. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Barely see, but I keep on believing. Sang merpati itu Tuhan. Haleluya. Amen. Jangan takut dengan badai. Glory. Oh, thank you Jesus. Kita, amen. Tidak pernah menyerah. Amen. Amen. Terima kasih Bapa. Bisa mengalami semuanya ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Jangan menyerah. Jika Anda berbuat salah, bangkit bagi Dia. Wherever I go,
Buat sang merpati Roh Kudus, amen. Ada dibaharui, ada diurapi, amen. Ada dipimpin oleh Dia. Buka saja hatimu, maka jangan khawatirkan dengan sesuatu yang lain. Tetap percaya dan teguh, dan jangan bimbang. Haleluya, semua janjilah milikmu. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, buat nasihat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pengkoreksian untuk meluruskan, untuk memperbaiki Tuhan. Oh, untuk memberikan dorongan kepada kami lebih lagi Tuhan. Seperti nyanyian tadi, untuk mengangkat kami naik lebih tinggi lagi Tuhan Yesus. Untuk membawa kami Tuhan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terbang di dalam janji-janji-Mu yang adalah ya dan amin Tuhan. Dan tidak memiliki kebimbangan, tidak memiliki rasa takut Tuhan. Di atas ketinggian sana Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Engkau berikan dua sayap Raja Wali kepada kami Tuhan. Untuk naik ke tempat di mana Engkau Tuhan menyediakan berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga. Duduk di tempat-tempat sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dialah firman-Mu, nasihat-Mu malam ini Tuhan. Menjadi sesuatu yang memotivasi setiap masing-masing Tuhan. Memberikan dorongan untuk maju dan terus berlari menuju kepada panggilan itu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sadar sebagai anak-anak laki-laki dan perempuan Allah Tuhan. Yang dibangkitkan di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menggenapkan apa yang menjadi visi-Mu Tuhan. Menggenapkan apa yang menjadi kehendak firman-Mu Tuhan Yesus. Yang tertulis bagi akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi saudara-saudariku semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk melakukan penugasan yang mulia ini Tuhan. Dengan setia, dengan benar, dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Haleluya Tuhan, sampai dengan selesainya Tuhan. Oh, terima kasih sehingga kelak nanti kami akan mendengar suara itu. Hamba-Ku yang setia, masuklah ke tempat yang telah Kusediakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau Tuhan. Jika ada kesalahan lagi kami mohonkan, ampuni Tuhan Yesus. Bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Supaya tidak terpuruk kepada hal-hal yang salah, yang tidak benar Tuhan Yesus. Haleluya, pimpin kami terus Tuhan dan tuntun kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan dalam tangan-Mu. Baik juga saudara-saudari kami yang ada di setiap perhimpunan Tuhan, Engkau menguatkan mereka semuanya. Baik saudari kami yang di Kalimantan, Sister Maria Loksadu Tuhan, baik Sister Alice di Sarawak Tuhan, baik Sister Julia di Sarawak sana Tuhan.
Ya, baik juga Sister Jolie, baik Sister Maria Noah yang jauh dari kami Tuhan. Tuhan berkati dan kuatkan mereka semuanya Tuhan. Menghadapi tantangan Tuhan Yesus, menghadapi tekanan Tuhan Yesus. Kuatkan mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Sehingga mereka tahu di mana mereka harus berdiri Tuhan. Dan menolak segala kompromi Tuhan. Dan tidak menyerah Tuhan Yesus. Tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan perkara mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami di sini hanya berdoa dan memohonkan Sang Merpati Tuhan untuk memberikan pertolongan dan kekuatan dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan perjalanan pulang saudara-saudari kami, baik istirahat tidur malam ini dalam tangan pimpinan dan penjagaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati saudara-saudari kami yang sudah berjeri lelah di dalam mengambil bagian mereka masing-masing. Berkati trustee, berkati diaken, berkati minister, berkati operator, musisi, singers Tuhan, dan semuanya yang lain Tuhan. Berkati mereka semuanya dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bertumbuh di dalamnya Tuhan, di bawah urapan-Mu Tuhan. Dan semua saudara-saudari kami di luar kota Medan, Tuhan jaga dan pelihara mereka dan tuntun senantiasa Tuhan. Cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam hidup mereka Tuhan, di dalam perjalanan di bumi ini Tuhan, sampai kepada kesudahan kekal itu Tuhan. Mulialah, mulialah Engkau ya Tuhan. Segala hormat kepujian hanya bagi Engkau, Sang Penebus kami yang hidup. Kami mohonkan semua yang berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya, kita akan bertemu lagi di hari Jumat untuk fellowship via Zoom, dan juga hari Sabtu kita beribadah. Anda bisa duduk, Anda bisa meninggalkan ruangan. Saya akan naikkan pujian. Draw me deeper. Haleluya. Refnya aja. Draw me deeper. Into your word of truth, deeper and deeper, to prove my love for you, deeper, deeper, to the place where you are, draw me deeper and deeper. And I may know your heart. Draw me deeper, draw me deeper, deeper into your word of truth. Deeper and deeper to prove my love for you. That I may know your heart. Draw me deeper, draw me deeper, deeper. Kau berkati anda semuanya. Amen.